Jalan ibu, sini kaki ibu. Jalan. Oke, cantik. Oh, sayang. Oh lolo, Siti, tidak tahu. Hai, selamat welcome to my channel, Tia Arifin. Hari ini spesial untuk Tia persiapan raya. Ini the weekend, so momen weekend nih Tia ambil kesempatan untuk nak belanja. Kalau ada masa, Tia nak beli baju raya juga untuk anak-anak. Let's go. Okay, so sekarang ni Tia tengah mencari something untuk Arif. Makan angkat. Okay. Iya. Wah, cantik. Kita tengok di kaca. Handsome. Okay. Ibu cantik ni, berjuara. Ya Allah, baju mak tak ada beli. Ada yang besar je, Kak? Bukan untuk saya. Baju maknya? Baju mak. Wah, ada tu, eh? Ada dulu. Dasarnya, dia mengkilat. Dasarnya okey, bang. Boleh sarung tak sekejap? Apa dia? Boleh. Kepala bang besar ni. Itu lagi. Hey, tengok. Pusing tak? Tak muat. Muat lah. Cuma, oh, besar mama. Cuma pusing. Cuma pusing. Okay. Cantik betul saiz ni. Dia dah dapat dah untuk Haris di baju untuk mana dunia tu? Sini sini sini. Mampir sampai kah tu kah? Jalan ibu sini hakim. Okey. Mundur. Pelan-pelan jalan. Okay, jalan ibu, pelan-pelan. Lagi jalan. Ya Allah. Abang-abang tak puasa ke? Hey. Tak. Puasa. So, ada dua option sebenarnya yang tiap pening. Ini satu option. Boleh tengok kat sini. Ini pinggannya cantik. Ada satu lagi option yang ini. Ni. Dia main cantik kelasnya. Okay, bingung. Tapi tadi Tia tanya dengan... Dia orang pilih... Yes, yang A. So, right. So, Tia nak pilih yang ini. Tia ambil yang ini satu. Thank you. Okay, so dah buat pilihan dah. Pinggan yang banyak dipilih dengan social media tadi kan Tia tanya tiap-tiap pinggan di mana. Nanti ibu ke sini lagi ya ibu. Kenapa kan? Sebab nak kerja sini, so kita dah sampai. Mallnya dekat dengan rumah. So sekarang ni biasa kita akan guna warna-warna yang nude, tapi tiap kali kita nak cari warna yang agak berani. Cantiknya suka ini. Okay, Tia nak ini. Wow. I love this. Dia suka ini. Ibu sukanya apa? Suka tak ini? Bi ada kursi. Cantik sangat Bi. Tapi dia akan over budget. Berapa? Kursi ni sebenarnya maksudnya I boleh beli semua. Sekali tu around 5K. Tapi kerana I nak kursi ni, so maybe akan jadi 7-8. Cantik. Ya, ini akan tukar yang kat tengah-tengah. Cantik. Bila punya gold. Kaisan. Lepas tu ni dia punya meja. Meja nanti. Tengok ni meja ni. Ini meja tukar ni. Dia macam hotel lah. Macam. Okay. Yes. Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. So saya sudah belanja. So tiada ada satu sofa akhirnya. And... untuk nanti kita ambil dekat Lala Moves.
Ini boleh dibawa dulu. Okay, jom tengok Tia untuk dekor rumah yang suasana raya. Okay, so ini adalah before. Hai, okay, so sekarang Tia udah balik ke rumah. Jadi sekarang mau tunggu perabot untuk dihantar ke sini. Plan untuk ganti sofa yang jelek ini aja, bukan jelek yang rosak. Tapi di sana kelihatan benda lain. Berapa ya kakak benda lo? Wow. So, alhamdulillah, Lori yang ditunggu setelah sampai. Jom kita buka. Thank you, Abang. Oke, so, alhamdulillah sudah sampai. Tuh. Dia risau. Okay, so sekarang kursi yang kita masuk elok. Semoga sesuai. Karena Tia nervous juga sesuai tak dengan rumah. Meja baru. Alright, so alhamdulillah semua preparation raya dah siap kan. Baju raya Arif dan Arif udah ada walaupun agak sedikit penat nak cari tu. Dan juga ini dia hasil Tia memburu sofa baru. Ada sikit-sikit Arif ada ketan juga kan, tukar ketan-ketan sikit. Walaupun raya kita PKP tapi masih ada juga Tia ada feel raya tu. So kepada semua terucapkan selamat hari raya Fitri. Kan, dan sekarang ni ada era pandemik, so kita bersama berjuang melawan pandemik 19 dan juga tidak akan semoga semua boleh jaga kesihatan dan juga jaga diri baik-baik. Bye-bye, saya daripada Tia. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai hari raya.